Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semua? Pada video kali ini saya mau bikin pisang goreng kampung. Ada bahannya adalah 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok sedikit lebih sedikit gula pasir dan garam secukupnya, 2 buah pisang. Jangan lupa minyak dan air juga disediakan ya. Oke sobatku, mari kita simak bagaimana cara bikin adonannya. Potong pisang menurut selera masing-masing. Saya suka seperti ini, kecil. Aku kira sudah kecil tapi ternyata besar. Campurkan 3 bahan, gula dan garam dan tepung terigu. Tambahkan air lalu aduk sampai adonan kental. Seperti ini jadinya sobatku. Lalu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam adonan. Siapkan wajan untuk menggoreng, tuang minyak ke dalam wajan. Jika minyak sudah panas, kita masukkan pisangnya tadi untuk digoreng satu persatu. Kalau bagian bawah sudah kuning kecoklatan, balik. Nah, jadinya seperti ini. Nasi goreng simple aku, murah meriah. Nah, kalau sudah kecoklatan, kuning kecoklatan, diangkat. Nah, jadinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye.